Weh, kemang-mang, weh, weh, kemang-mang, weh. Weh. Oh, siapa ini? Polisi. Polisi kah? Irfan kah? Yahoo. Halo semuanya. Kembali lagi bersama aku Ras 12 ya. Nah, jadi ya, pada video kali ini aku ingin kembali memainkan game yang berjudul Misguided Never Back Home part yang ke-6. Wow, udah sampai part yang ke-6 ya. Ya, aku harap untuk part yang ke-6 ini menjadi bagian terakhir atau menjadi ending lah pada episode gameplay kali ini gitu kan. Ya, kemarin itu terakhir kali kita kehilangan si Ivan, yang dimana si Ivan dia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita gitu kan. Dan kita akhirnya tiba di suatu tempat anta beranta dan di teleport kesini lah. Dan kembali kita bertemu dengan Yuma. Si Yumna. Wah, goblok. Tiba-tiba langsung tiba-tiba langsung nge-spawn berubah jadi pocong dia. Aduh salah. Tiba-tiba nge-spawn jadi pocong deh, coy. Wah, pocongnya sekarang bisa halusinasi ya. Cukup keren. Oke, udah mati pocongnya. Sekarang harus kemana nih? Alah, pocong mulu anjir. Capek, pocong-pocong mulu. Ya masih lebih bener pada gendurwo sama apa sih, daripada kemang-mang. Kemang-mang itu cukup sulit juga dihadapin, karena kan dia lawannya itu di bawah gitu kan. Aduh, ini pocongnya. Tuh, kontrolnya ngapa nih, ngacok eh. Aku suka Sylvia yang nendang orang ya. Oke, ini ada suatu tempat gerbang gitu, kuliah. Sekarang kita nge-spawnnya mana? Kiri, kanan, kiri, kanan. Kiri. Ada dua jalur sih. Coba kanan lah ya. Aku gak tahu apakah mungkin lawan yang kita temui itu berbeda gitu kan. Lah, sama doang. Sama aja. Lah. Oh, enggak. Ada, aduh, ada lawan ini. Op, nggak kena. Sepak lu pocong. Sepak, pocongnya tersepak, bung. Lihat sini, guys. Aduh, lawan siapa lagi nih? Kemana sih? Duh, lari aja lah. Nggak usah berhenti-berhenti. Stamina ada sini, dong. Nggak pakai berhenti pula. Duh, lewat mana nih? Ya Allah, harus kemana nih? Alah, kaget, cok. Alah, pocong sini, salah lewat. Putar sini aja lah. Kabur aja. Nggak usah lawan yang begituan. Langsung kabur aja. Buang waktu, cok. Aduh, labirin ini mah. Ini mah namanya labirin. Ini mah labirin, coy. Aku potong aja lah ya. Oke, sepertinya kita akan lewat di sini ya. Ya, lewat lur sini kan. Ini by the way kok barnya masih ada. Aduh, ada pocong lagi. Lewat sini kan. Aduh, salah lewat. Duh, kalau kita lawan satu-satu nggak susah juga nih. Aku baru ingat kalau misalnya villain-villain yang atau pocong-pocong kemang-mang di sini itu kita bisa kabur gitu. Jadi nggak perlu kita lawanin satu-satu. Aku goblok banget nih. Aku kelawannya satu-satu. Ya Allah, apa itu lagi anjir? Ya Allah, kepala gendorwo kah itu? Ya ayolah, apaan tuh kayak QB gak, cok? Punya 9 tangan lagi tuh, 6 ya? Apaan nih, anjir? Harus lawan beginian kah? Gimana cara ngelawannya, cok? Maju dulu pocongnya. Maju dulu, maju sini kau dulu. Ya, kita coba habisin dulu ya. Dah, oke, selesai. Kita jangan hadapi dia dulu ya. Satu-satu dulu, coy. Ini pocongnya masalahnya ada nih. Pocongnya cukup mengganggu gitu. Itu salah.
Gak lewat lagi. Aduh kena. Aduh sakit. Dah kena dah ya. Udah habis nih pocongnya. Jangan tiba-tiba ada kemang-mang di bawah sini. Yuk, bewan kita. What the? Gimana cara lawannya? Lah, ini kah kita pukul? Oh iya, itunya kita pukul, hitam-hitamnya nih. Nggak tahu sekarang ini apa ya, kayaknya ekornya. Kena kau kan? Aku yang kau lawannya. Aduh, ampun bang. Duh, please ini part internal ini menjadi endingnya lah, capek aku main game-nya. Panjang banget tuh story-nya, bah. Aduh, sakit. Kabur. Belum ya. Belum nih. Kabur terus. Udah. Udahlah. Mau di mana lagi sih? Mau di gasnya? Cari lawan mulu. Aduh. Oke, menang. Hantu diketahui ditambahkan. Hantu apa tuh? Coba tengok dulu. Siluman ular. Aduh, tadi botak loh. Hantunya tadi botak loh. Nggak ada rambutnya loh. Siluman ular ya. Oke. Setauku siluman ular itu wujudnya kayak cewek-cewek gitu ya. Nah, ini lewatnya kemana lagi nih? Bingung aku nih. Lurus ini kah? Aduh, bingung aku nih lewat mana nih. Kayaknya lewat sini sih. Atau aduh, lewat mana ya? Mutar-mutar sih tadinya. Jadi bingung lewat mana. Lah. Lewat sini deh kayaknya. Tunggu sebentar, aku coba cari jalan ya. Nah, oke, jadi ternyata betul kita harus lurus ke depan aja ya. Dan di sini ada save-an baru lagi. Save dulu. Deh, itu ada pocong berderet. Kayaknya aku skip aja lah pocongnya ya. Kabur aja gitu kan, gak usah lawan. Soalnya capek juga lawan pocong beginian. Oh, ini nge-sprintnya ngebug. Ada Yumna. Yumna, kamu. Walah, kita harus disuruh kejar dong. Tiba-tiba kayak jadi bunyi ngejutsu. Oh, Yumnanya ngadep sini. Tadi dia ngadep ke belakang gitu kepalanya. Sekarang dia ngadep ke depan, coy. Wah, kaget. Oh, enggak. Lah, Yumnanya kemana? Yumna. Aduh, tolonglah Yumna. Kerjasama lah. Kau gara-gara kau ya, Ivan itu sudah mengorbankan nyawanya untukku sebagai orang tercintanya ya. Gara-gara kau, aku menyelamatkan dirimu. Akhirnya aku kehilangan temanku terbaikku ya, yang seharusnya menjadi suamiku nanti. Harusnya. Kalau biasa, kalau cerita-cerita romes sih gitu sih. Aduh, larilah. Gak mau aku cakap bertarung dengan kalian. Aku pergi aja, capek aku lawan-lawan kalian, cok. Wah, gila ini, lurus mulu. Aduh. Wah, ini kayak candi-candi ya. Di mana ini? Candi Prambanan kah? Candi Borobudur? Atau di mana? Nah, dia candi-candi ini, coy. Tapi candi mana nih? Candi Borobudur ya? Atau Prambanan ini? Kurang tahu juga, aku lupa lebih tepatnya ya. Gua nggak tahu. Oke. Scene baru nih. Kuntilanak merah ya. Wow, dia memeluk si Yumna dan si Yumna memegang keris. Sylvia, aku di sini. Iya, itu kan suaranya si kuntilanak merah, bukan suara dirimu, Yumna. Yo, kita bewan dengan teman kita, bo. Wow. Weh, serius nih bewan kita nih? Wah, bewan benaran kita. Wah, kaget nih. Kaget, cok. Gak kena. Mati kau. Aku kok lawan ya. Gak kena. Aduh. Hanyut. Sakit ya.
Sakit tuh ya Yuna. Yuna bang. Oke, menang. Wah, aku kalau soal dewan menang aku ya. Sorry ya. Itu sakit. Bodo amat. Kau itu udah jadi setan. Setan itu seharusnya mati saja. Oh, kaget. Wah, Sylvia. Eh, Yuna, kamu kenapa menyekek kudu Yuna? Oh, dia nusuk kita, coy. Oh, ala, dia nusuk kita. Ah, apakah ini sudah menjadi akhir bagi kita? Apakah ini menjadi ajalan terakhir bagi kita? Tidak ada kemenangan bagi kita? Entahlah. Weh. Suara-suara apa tadi itu? Suara-suara kemang-mang tadi itu. Kenapa nih? Ngekeras kah? Weh, kemang-mang, weh, kemang-mang, weh. Weh. Oh, siapa ini? Polisi? Polisi kah? Irfan kah? Siapa itu? Hah? Itu siapa? Irfan? Atau siapa? Hah? Lah. Hah? Laelah. Lah. Lah. Berhenti sampai sini doang. Si Yumna yang ketemu sama Kemamang, abis itu Kemamangnya itu ditembak sama seseorang yang megang pistol. Oh, apakah mungkin setelah ini bakal ada game sequelnya? Terima kasih telah memainkan game Mr. Gunner from Back Home hingga akhir. Perjalanan akan berlanjut dalam cerita berikutnya dan nantikan game kami berikutnya. Oh alah, Miss Gaiden Never Back Home ternyata masih prolognya anjir, masih chapter pertamanya. Miss Gaiden Never Back Home bakal berlanjut ke sequel season keduanya. Aduh, mak. Beli game lagi kita nih. Tak apalah, asal gamenya bagus gitu kan. Ya, akhirnya sini sudah mencapai penghujung game Jevoge. Ya, terima kasih kepada developer Indonesia yaitu Jevoge Games memberikan game horror yang sangat-sangat wow menurut aku ya. Gamenya bagus, grafisnya bagus untuk sekelas handphone game HP kan. Abis itu story-nya bagus. Ya mungkin kayak bug kontrolnya itu masih kurang lah menurut aku ya. Masih ya minim lah, nggak terlalu bagus. Kayak pas kita nyerang abis itu kayak UI-nya itu kurang gimana gitu kan. Ya jadi ya mungkin segini saja lah ya untuk video kali ini. Dan akhirnya kita sudah selesai memainkan game horror yang berasal dari Indonesia yaitu Misguided Never Back Home. Dan aku akan melanjutkan dengan game Jurnal Malam Best Friend Chapter yang pertama ya. Ya, jadi ya mungkin segini saja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.